Kogartap 2 Bandung menyelenggarakan kegiatan sepeda santai dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan setelah melaksanakan upacara peringatan ke-114 dengan tema Ayo Bangkit Bersama. Adapun rute kegiatan-kegiatan sepeda santai tersebut yaitu start dari Mako Gartap 2 Bandung Jalan Nias nomor 03, Jalan Aceh, Taman Pramuka, Jalan Laswi, Transit Hotel Horizon dilanjutkan berputar di Lampu Merah Buah Batu, Jalan Karapitan, Jalan Sunda, Jalan Jawa dan finish di Mako Gartap 2 Bandung. Kegiatan sepeda santai yang dipimpin langsung Kasko Gartap 2 Bandung Marsikal Pertama Budi Sumarsono dan dihadiri oleh para perwira staf, Kasutger dan anggota Garnisum Bandung. Dalam sambutannya, Kasgar mengapresiasi dengan diselenggarakannya sepeda santai menurutnya. Dengan berolahraga diharapkan dapat meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan semangat sepeda santai ini, saya percaya semua yang ada di sini juga untuk membangun kabupaten dan kota Bandung. Tujuan penyelenggaraan ini adalah memotivasi untuk menyenangi olahraga bersepeda. Dengan kegiatan seperti ini kita berharap yang sering menggunakan motor untuk berpikir dan mengubah pola pikir agar lebih menyenangi bersepeda, karena bersepeda itu dapat menyehatkan. Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerahnya Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19 juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Dari Indonesia, dunia pulih bersama, ayo bangkit lebih kuat. Irwan Palapa TV mengabarkan.